Perkongsian terbaru penyanyi Faisal Tahir menjadi perhatian ramai apabila berkongsikan mengenai anak ketujuhnya yang lahir pada Desember lalu diberi nama Maryam Tahira. Reda apabila anak itu menghidap sindrom Down, Faisal menyifatkan kehadiran anak perempuannya itu adalah anugerah berharga yang Allah hadirkan buat dia dan keluarga. Tenang berkongsi cerita mengenai Maryam, Faisal berkata, dokter memaklumkan kepadanya dan istri bahwa bayi mereka mempunyai masalah jantung dan terpaksa dibedah selepas dilahirkan. Menurut Faisal, dia sudah bersiap sedia dari segi mental, fisikal, dan keuangan. Bagaimanapun, dokter turut mengesan masalah lain dalam perut bayi mereka. Sebulan sebelum dilahirkan, dokter mengesahkan anak perempuannya itu menghidap sindrom Down. Menurut Faisal, dia menerima baik anugerah Allah yang diberikan kepadanya dan keluarga. Ujarnya, kehadiran anaknya mengajarnya untuk menjadi manusia lebih bersyukur. Lebih membuatkan dirinya tersentuh, Faisal berkata dia bercerita mengenai perkara itu kepada keluarga dan rekan-rekan, semuanya memberi maklum balas positif. Faisal mendirikan rumah tangga dengan Siti Raihanim pada 2001 dan pasangan itu kini mempunyai 3 orang anak lelaki dan 4 anak perempuan.